peristiwa matahari akan terbit dari barat sudah dibenarkan oleh salah seorang ilmuwan NASA melalui penelitiannya, Dmitry Bolikov, yang menyebut pergerakan bumi tiap tahun bertambah cepat dan pada suatu saat akan mengakibatkan dua kutub magnet poros bumi berganti tempat. Bolikov menyebut gerak perputaran bumi akan mengarah pada arah yang berlawanan. Dan saat itulah matahari akan terbit keluar dari arah barat. Temuan itu terjadi saat Bolikov bergabung dalam sebuah penelitian yang dipimpin oleh Profesor Nikolai Kosinnikov, salah seorang pakar dalam bidang fisika. Penelitian dilakukan pada sebuah sampel yang diuji di laboratorium untuk mempelajari sebuah teori tentang perputaran bumi dan porosnya. Peneliti ini merancang sebuah sampel berupa bola yang diisi penuh dengan papan tipis dari logam yang dilelehkan dan ditempatkan pada badan bermagnet yang terbentuk dari elektroda yang saling berlawanan arus. Ketika arus listrik berjalan pada dua elektroda tersebut, maka menimbulkan gaya magnet dan bola yang dipenuhi papan tipis dari logam tersebut mulai berputar pada porosnya. Bolikov mengklaim berdasarkan hasil penelitiannya bahwa 1. Kutub magnet bumi mulai tahun 1970 bergerak dengan kecepatan tidak lebih dari 10 km dalam setahun. 2. Namun pada akhir-akhir ini memasuki era milenium terjadi kecepatan hingga 40 km dalam setahun. 3. Bahkan pada tahun 2001 silam diketahui kalau kutub magnet bumi bergeser dari tempatnya hingga mencapai jarak 200 km dalam sekali gerak. Berarti bumi dengan pengaruh daya magnet tersebut mengakibatkan dua kutub magnet bergantian tempat dan akan menuju pada arah yang saling berlawanan. Bila itu terjadi, matahari akan terbit dari barat, jelas Bolikov. Akibat kemungkinan terbitnya matahari dari barat ini, maka para peneliti memberikan beberapa skenario akibat terbitnya matahari dari barat. Pertama, rotasi bumi akan melambat sama dengan revolusi bulan. Dan pada saat itu maka satu hari akan setara dengan 29 hari sampai 30 hari waktu bumi. Akibatnya akan terjadi perubahan iklim dan musim sangat ekstrim di mana beberapa wilayah atau negara di bumi akan mengalami siang terus-menerus selama 29 hingga 30 hari atau setara dengan 720 jam tanpa adanya malam. Akibatnya bisa diduga manusia akan mati kepanasan. Air laut akan menguap dan mendidih hingga 1000 derajat Celcius.